Ji Changwook dulu dan kini, wajah tampan diduga hasil operasi plastik. Kayaknya, Ji Changwook enggak menua, deh. Makin berumur, dia justru makin ganteng dan karismatik. Kariernya juga tetap bersinar. Tapi di balik wajah tampan, ada kabar enggak sedap kalau Ji Changwook menjalani operasi plastik. Aktor kelahiran 1987 itu memang punya paket komplit. Wajah tampan, tubuh atletis dan kemampuan akting yang bikin kaum hawa kepincut. Enggak heran, dia menjadi salah satu aktor papan atas Korea. Popularitasnya bahkan sudah merambah ke negara lain, termasuk Indonesia. Sederet drama hits seperti Empress Ki, Heller, Deka 2 dan Sespecies Partner pernah dibintanginya. Netizen anggap penampilan Ji Changwook berubah nama si aktor mulai terkenal di Korea Selatan sejak 2010. Kala itu Ji Changwook berperan sebagai Ji Dong Hae dalam drakor berjudul Smile Again. Ketika itu, dia memiliki alis tebal, double eyelids, dua kelopak mata, dan hidung yang menonjol. Wajahnya juga belum setirus saat ini. Debut di 2008. 2 tahun berlalu. Pada 2013 dia berperan dalam drama Empress Ki. Saat inilah banyak netizen yang menganggap penampilannya berubah jadi makin tampan. Hidungnya juga terlihat lebih kecil. Lalu banyak yang menduga kalau Ji Changwook sudah menjalani operasi plastik. Operasi plastik memang bukan hal awam di Korea Selatan. Jangankan artis yang dituntut berpenampilan sempurna di depan kamera, orang biasa pun banyak yang menjalani prosedur bedah kecantikan. Menghilangkan double eyelids jadi operasi paling laris di Korsel. Lebih tampan dalam Empress Ki tahun 2013. Kata Ji Changwook soal operasi plastik, tidak ada pernyataan resmi soal operasi plastik yang dilakukan Ji Changwook. Hanya saja si aktor pernah menyinggung soal operasi hidung pada sebuah wawancara TV pada 2012 silam. Saat itu dia bercerita niatnya mengoperasi bagian hidung, tapi urung dilakukannya. Hal itu karena dia menerima nasihat dari dokter bedah. Si dokter bilang, operasi malah akan membuat hidungnya terlihat aneh. Aku datang menemui dokter bedah karena ingin mengoperasi hidungku. Aku datang untuk berkonsultasi. Dokternya bilang padaku kalau aku mengoperasi hidungku, hasilnya akan kelihatan aneh. Jadi aku takut dan pergi, ungkapnya. Transformasi Ji Changwook dalam drama yang dibintanginya. Lalu soal kelopak mata, Ji Changwook justru bangga akan bentuk matanya. Meski matanya tidak terlalu besar, dia merasa percaya diri. Bahkan menurutnya, dokter bedah sekalipun tidak bisa meniru bentuk matanya. Kamu harus melakukan operasi plastik untuk memiliki kelopak mata sepertiku. Tapi menurutku bahkan dokter tidak akan bisa membuatmu memiliki mata ini, katanya pada 2017. Soal kebenaran Ji Changwook operasi plastik atau tidak memang tidak bisa dipastikan. Yang pasti, aktingnya makin menawan. Sebagai aktor, kemampuan aktinglah yang paling penting. Sementara penampilan hanyalah penunjang.